Halo teman-teman, sekarang kita mau bikin ayam kukus siram, oke? Pertama-tama ini ayam kita kukus dulu. Sudah panas, oke, sekarang ayamnya kita kukus. Dan bahan-bahannya kita pakai jahe, bawang putih, saus tiram, micin arak putih. Oke. Dan kita juga pakai tepung maizena. Yuk. Ikuti bagaimana prosesnya ya, teman-teman. Oke. Bawang putih kita hancurkan. Dan kita cincang-cincang. Oh. Oke, bawang putihnya sudah. Dan kita geprek jahenya. Juga kita potong-potong halus. Dan kita campurkan ke bawang putih. Masukkan lada, garam setengah sendok teh, micin setengah sendok teh, saus tiram, tiga sendok teh, arak putih atau Aries micu 2 sendok teh. Kita campurkan air panas 300 liter. Oke. Oke, dan kita aduk-aduk 300 liter air biar banjir. Oke, ini sudah. Masukkan sedikit kecap, setengah sendok teh, kita tambahkan maizena 1 sendok teh, dan kita aduk-aduk sambil kita nunggu ayamnya. Ini air minyaknya sudah panas. Kita masukkan bawang putih dan jahe. Ini bawang putih sama jahenya sudah. Jadi kita matikan kompor, biarkan sebentar. Dan kita juga pakai sawi. Kita belah gini aja. Belah gini biar dalamnya kita bisa cuci. Dan kita mau rendam dulu. Kalau sudah, kita masukkan garam setengah sendok teh. Kita rendam sebentar. Dan juga kita pakai daun bawang. Kita iris ya. Oke, sekarang kita masukkan sawinya. Tambahkan sedikit garam dan masukkan minyak. Nah, ini udah. Lalu kita masukkan ke air putih. Kita rendam pakai air putih. Nah, ini ayamnya sudah 30 menit. Jadi sudah masak, sudah matang. Oke, kita pindahkan ayamnya. Ayamnya sudah diambil, nanti kita ambil kuahnya. Dan kita masukkan ke itu. Masukkan ke kuali.
dan bumbunya kita masukkan dengan kuahnya. Ini masak sampai airnya menyusut ya. Lalu kita siram ke ayamnya. Oke, sambil kita tunggu, kita potong ayamnya dulu. Oke, seperti ini. Sekarang kita mau siram ke ayamnya. Kita tambahkan bawang goreng. Bawang putih. Oke, ini sudah jadi bawang ayam kukus siram. Oke, kita mau coba mencicipinya, apakah rasanya enak. Oke, teman-teman, sekarang kita mau makan ya. Coba kita makan ya, dan kita kasih anak-anak juga makannya ya. Ini buat anak-anak nih, paha ayam. Oke. Ini kasih sawi juga. Ini makanan sehat buat anak-anak. Jadi bisa kuatkan imun tubuhnya. Oke. Mari makan. Oh ya teman-teman, ini ada sambal cocolnya juga nih, sambal terasi ini. Sambal terasi. Oke. Enak banget teman-teman masak begini. Ini juga ada sambal cocolan. Jadi kita mau coba. Enak banget teman-teman. Ini saya rekomendasikan teman-teman boleh masak seperti ini. Ambil air dulu teman-teman. Ini sambal cocolnya enak juga teman-teman. Ini terasi ya, terasi kasih jeruk nipis, kasih gula, udah.
Oke teman-teman, sudah habis makan. Dan teman-teman kalau suka video saya, tolong di subscribe teman-teman ya, biar saya punya semangat untuk membagikan resep-resep lain. Oke teman-teman, salam singkong dari Amin Hiu. See you.